Kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video Suzuki Next 2 tahun 2020. Warna putih, Mas Zainal. Putih. Warna putih. Kita bersama Mas Zainal yang akan mengulas satu persatu apakah apa saja perbedaannya dari tahun 2019, apakah banyak atau sama atau gimana? Ya, kita ulas satu persatu. Mulai dari depan dulu. Kita agak santai karena Mas Zainal ini habis masuk angin. Ini habis dikerok ini. Nah, ini habis dikerok. Siapa yang ngerok itu, Mas Zainal? Istri apa? Istri. Oh, istri. Tak kira anu. Kita dari depan. Ini depan itu terlihat kalau dilihat dari depan tuh sama aja ya, Mas ya? Sama aja. Tidak ada perubahan karena strippingnya dari samping dan emang bentuknya itu luar biasa. Enggak perlu berubah-ubah sudah luar biasa. Kita dari depan ini ada lambang S. Ini putihnya putih glossy dan ini adalah Suzuki Next 2 versi standar. Versi standar. Jadi kalau kita membedakan versi elegan sama standar, yang elegan itu dop semua ya. Kayak punyanya Mas Bejo itu dop. Itu berarti elegan. Elegan eksklusif berarti. Wah, gitu. Jadi keren sekali itu. Mas Jenal agak lemas, biar saya aja yang banyak ngomong, nggak apa-apa. Ini lampunya masih bolam. Masih bolam, Mas. Masih bolam karena ini adalah sesuatu yang standar aja. Iya. Yang penting menuruti fungsi dasarnya aja. Yang penting nyala gitu ya. Betul. Terus bannya berapa ukurannya? Kalau bannya itu ukuran 14, Mas. Ukuran 14. 14. Itu velgnya sama ya, anu? Sama. Sama dengan apa namanya? Dengan yang elegan, tahun sebelumnya itu enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Cuman bannya masih tubeless. Masih biasa. Nah, masih biasa, Mas. Iya, jadi tidak tubeless ya. Tidak itu tubeless, informasi masih penting banget itu. Dan mungkin detail-detail ini hanya didapat di YouTube iBejo Channel. Makanya suruh subscribe iBejo Channel kan ya. Terus ada cakram. Cakramnya tetap masih di channel. Cakram dan ini bentuknya dari samping depan begitu luar biasa. Terus habis itu kita ke speedo, Mas Zainal. Ini speedonya tetap ya, tetap lah, nggak banyak berubah karena memang baru juga ya. Iya. Ini baru berapa bulan lah? Iya betul. Baru beberapa bulan terakhir kan ya, next 2. Apa 2018 ya? 2018. Oke. Terus yang kiri ini lampu dekat, lampu jauh, listing kanan kiri sama tombol klakson. Klaksonnya. Terus yang kanan ada tombol start raja. Terus habis itu sekarang ada tulisan SIP. Apa ini SIP? Suzuki Eco Performance. Apa itu? Itu tentang masalah anu, Mas, bahan bakar. Ya, mungkin itu semacam eco indikator ya. Eco indikator sebagai teknologi untuk dalam biasanya dalam beberapa kilometer tertentu akan mengalami keiritan gitu. Mungkin. Terus ini FI yaitu full injection ya. Full injection. Sudah jelas full injection dan ini tidak ada yang namanya cecesan. Tidak ada, Mas, soalnya yang standar. Karena versi standar. Ini cantolan. Ini buat cantolan belanja-belanja. Belanja-belanja. Bisa ke Indomaret, ke pasar, terus kemana lagi? Ke mana-mana. Ke mana-mana ya. Terus kaki yang luas, Mas. Iya. Ini ada apa namanya tulisan Suzuki-nya, Mas Zainal ya? Iya. Suzuki sama tulisan Next 2 yang bikin gimana ya? Apa menarik perhatian itu loh. Sedap dipandang mata itu loh. Betul. Nah, itu kombinasinya keji banget yang putih ini ya. Ini bancian apa namanya? Buat boncengers ya. Terus ini ada kickstarter. Jadi kalau ada masalah-masalah enggak usah khawatir. Meskipun sudah full injection sudah ada yang namanya kickstarter. Iya. Untuk belakang tromol tetap ya? Tetap, Mas, enggak ada perubahan. Iya, bannya berapa ukurannya? Kalau bannya ini 9 standar sama 999. Oh, itu apa namanya? Belum tubeless ya? Belum, Mas. Jadi belum tubeless semua. Ini masih standar jalan. Standar. Dan tromol shocknya satu. Kita ke belakang, Mas Zainal. Ini lampunya udah LED atau belum? Belum, masih bolam. Masih bolam biasa ya. Bolam. Tapi biar gitu kelihatan keren sekali itu. Sekarang yang utama, Mas Zainal. Harganya berapa?
Kalau yang ini karena versi standar itu dibanderol 16.200. 16.200 UTR. UTR Sejatim. Sejatim ya. Jadi kalau untuk kalian yang rumahnya di Jawa Timur itu bisa hubungi Mas Zainal. Bisa. Meskipun rumahnya Mas Zainal ini Jember, karena Suzuki itu seluruh Jawa Timur bisa. Bisa. Itu nomornya di layar atau di mau kesini main-main nggak apa-apa, boleh aja di Suzuki Jember. Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada nomor 159. 159 siap. Itu yang standar ada yang hitam. Ya. Hijau. Putih. Hijau poskai. Hijau poskai. Ada tiga varian. Ya pokoknya tanya-tanya lah. Nanti kan di WA bisa nanti dikirim gambar atau apa kayak gitu bisa. Yes, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih Mas Zainal. Mas Zainal ini agak lemes ya, habis kerean ya, habis masuk angin ini Mas Zainal. Terima kasih videonya kali ini. Yang belum subscribe monggo di subscribe. Disarankan segera di subscribe lah, karena jangan sampai ketinggalan ini video-video Mas Benjo itu, motor-motornya sangat update banget itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ai Benjo Channel. Sampai ketemu di video-video Mas Benjo selanjutnya. Salam Ai Benjo Channel.